Ini bukan kain Ipin. Memanglah bukan. Ini kain baru. Ish. Tak nak. Tak sama dengan yang lama. Ipin, jangan macam tu. Mengada. Penat akak cari ni tau. Woi. Kenapa tu? Cari kain merah Ipin ke? Rainbow dah koyak kain. Kesian cucu opa. Opa ada gantinya. Kain. Kain Ipin. Sama lah. Ini memang kain Ipin. Kain mak buat. Sebenarnya ini kain Upin yang hilang tu. Iya ke? Jadi ni Upin punya lah. Mulai sekarang, ini kain merah kau. Aku hadiahkan. Ini dua budak, mana nakal. Buat ini jantung mau jatuh. Uncle, kita orang nak jual ni. Cuba aku kira, banyak tak? Berapa, Uncle? $0.50. Alah, murahnya. Tak cukup nak beli yo-yo Metrobot X. Bagilah lebih sikit, Uncle. Kita orang perlukan satu ringgit je lagi. Ayah, banyak lagi loh. Yeay, dapat satu ringgit. Terima kasih, Uncle. Sama-sama. Jom pergi beli yoyo. Jom. Apalah bawa basikal laju-laju. Wah, bagus-bagus. Kasih bawa banyak lagi ya. Angkat ini wang. Cukup ah. Terima kasih, Angkat. Banyak ni duit. Aku balik dulu. Apa ni? Mail, apa yang kau jual tadi? Suka betul Angka Latong. Aku jual stem. Jual stem? Haa, Uncle bagi RM5 untuk satu stem. Satu stem RM5? Juga.
pula akak simpan? Itulah, selalu ada je atas meja ni. Huh? Eh, dah jumpa! Banyaknya! Untunglah kita! Nak buat apa dengan stamp tu? Akak! Akak! kita orang nak stamp ni, boleh? Banyak tu! Nak buat apa? Nak jual pada Uncle Atong. Satu stamp dapat RM5. Tu baru satu. Bayangkan kalau jual banyak ni. Kenapa akak ketawa? Tak percaya ya? Percaya. Ha, pergilah jual. Hei, terima kasih, Kak. Kita kaya. Ayah, lu luar orang lagi. Apa mau? Kita orang nak jual stamp. Ada banyak ni. Lu mana dapat ini stamp? Akak kita bagi. Wah, lu angkat balik. Ipin. Uncle beli stamp lama. Stamp baru tak ada harga. Monyok je. Stamp tak laku ke? Nah, ambil balik. Huh? Tak ada harga. Eh, siapa cakap tak ada harga? Ha, tengok. 30 sen. 50 sen. Ha, 80 sen. RM1 pun ada. Wah, banyaknya stem. Betul-betul-betul? Semua ni akak punya? Ha, nah, tengoklah. Wah, ini stem bunga je. Betul, tapi jenis lain-lain. Ni bunga anggrek, bunga kertas, bunga tai ayam, bunga... Mesti bunga terbau busuk. Dan ni bunga mawar. Cantik kan? Bukan bunga ros ke? Samalah tu. Yang paling akak sayang, yang ni mawar putih. Mahal ni akak beli. Stem ni semua boleh jual ke? Boleh. Uncle Atong pengumpul stem. Mesti nak beli. Huh? Ya ke? Ros! Huh? Ya, Opa. Ros datang ni. Akak, ambil satu stem boleh? Ambillah. Yang atas meja tu je. Ya, ya. Oi, dah nak senja. Jangan keluar. Esok je lah, Ipin. Hmm.
Papa mau. Nak jual ni. Haiya. Tunggu kejap. Apa ini? Nah. Pinggir balik. Pinggir main jauh-jauh. Kenapa tu? Akak, habis meja kita orang siapa? Apa dah jadi? Upin, Ipin, Stem, Stem mawar putih akak dah hilang. Semalam ada kat sini. Tolonglah cari. Habislah cik Upin. Semalam kau berdua ada di sini. Korang ambil ya? Ambil? Kan akak bagi ambil. Kau ambil yang mana? Stemawa putih. Akak kata ambil yang atas meja aja. Betul. Jadi kita orang ambil stem mawar putih yang memang atas meja. Rose, ya opa, Rose datang ni. Ambil satu stem boleh? Ambillah. Yang atas meja tu je. Atas meja tu je. Jadi, mana stem tu? Bagi balik. Dah hilang. Akak, jangan marah. Nanti tu orang cari ya. Korang tahu tak? Stem tu keluaran khas. Dah tak jual lagi. Sekarang pergi cari sampai dapat. Kenapa ni Rose bising-bising? Stem, mawa putih Rose, hilang. Stem mawar? Sedap. Cari apa tu? Mak Ai. Kita orang cari stem yang hilang. Kau pula nak ke mana? Jumpa Uncle Atong. Nak tunjuk stem ni.
Alah, ini stem bunga raya. Bukan mawar. Tapi... Il, bagi kita orang stem ni? Boleh. Bayar RM5. Kita orang ada RM1 setengah. Hai. Bolehlah Mak E untuk Kak Rung. Yalah. Stem tu dalam kocek seluar ni. Upin, Ipin, masuk kejap. Opah jumpa seluar cuci seluar kau. Kalau tak, dah habis hancur stem ni. Kak, nah. Eh, stem bunga. Mana dapat? Kita orang belilah. Habis duit. Tak dapat nak beli Yoyo Metrobot X. Kenapa beli? Sebab nak ganti stem akak lah. Betul. Tak apa. Semua stem bunga Kak suka. Terima kasih. Sama-sama. Mari, akak belikan Yoyo Metrobot X. Yang korang nak sangat tu. Korang berdua jangan nakal-nakal. Dengar cakap atuk. Ha, ingat tu. Kalau selesai semua, esok opah balik. Cepatnya balik. Hai, tak nak bagi kita orang balik ke? Tak. Nak. Balik cepat ya, Opa. Akak. Alam, jaga cucu aku baik-baik tau. Yelah. Dah. Jom pergi matuk. Kiri kanan sana. Kiri kanan. Atuk, kita orang dah taruh beg dalam bilik. Atuk, buat apa ni? Siap-siap nak pergi sungai. Pancing ikan. Nak? Nak!
lah. Air surut. Tak ada air. Tak dapat lah memancing. Ha. Tak apa. Mari kita cari siput. Siput? Haa. Mari cepat. Tolong kutip. Nanti boleh makan. Geli. Atuk, siput mana boleh makan? Itulah kau orang tak tahu. Mari sini tuan. Jaga-jaga, licin. Ish, banyaknya nyamuk. Ini namanya siput belitung. Sebab bentuk cekerangnya yang berbelit-belit. Tapi orang biasa panggil siput sedut. Sebab bila nak makan, kita kena sedut dia. Tertelan nyamuk pula. Hati-hati jalan. Cepat kutip. Takde pun. Tengok betul-betul. Dia kelihatan sama macam lumpur. Tu. Siput ni menyamar macam lumpur. Tu lagi satu. Yeay, dapat satu. Memang susah nak nampak lah tu. Iya, sebab tu tengok betul-betul. Aku turun dulu. Nak tolong? Tak payah. Orang pergi mandi. Bersihkan lumpur dulu sebelum masuk rumah. Atau nak masak malam ni ke? Tak, masak esok. Siput ni kena bersihkan dulu semalaman dengan ampas kelapa. Kalau tidak, isi dia rasa lumpur. Mana bilik air? Kita orang tak jumpa pun. Lah. Tu. Mestilah. Atuk yang buat. Telepon. Mesti apa? Cepat dia dapat. Waalaikumsalam. Esok tak jadi balik. Balik lusa? Lama lagi pun tak apa, Opah. Opah selesaikan kerja dulu. Opah jangan risau. Atuk pandai jaga kita orang. Betul-betul. Tata, sayang Opah. Atuk, Opah balik lusa. Ya? Dah, mari makan. Bismillahirrahmanirrahim.
cim. Ayam goreng tak ada. Tak ada. Cuba makan ikan goreng ni. Sedap. Dia memang macam tu. Kalau tak ada ayam goreng, mati. Kau pun suka juga kan? Tak apa, tak apa. Esok kita sama-sama tangkap ayam. Lepas tu goreng sedap-sedap. Yay! Atuk marvelous, marvelous. Macam janji cakap. Sembilan bulan lima. Atuk ingat nak pergi dusun kejap lagi. Nak kutip durian ke tu? Haa. Likut-likut. Kerja sekolah boleh buat esok. Seronoklah duduk dengan atuk. Macam-macam boleh buat. Kan Upin? Yo. Jangan bising. Tutup mulut tu. Nanti masuk ulat. Bunyi apa tu, Atuk? Burung hantu.